Abdul Rizky baru itu kuat, kekar, cocok deh. Pak Wirayto, pemimpin yang menurut aku sih pemimpin yang oke banget ya, ya semacam kayak aku kedua lah buat Pak Wirayto. Semangat ya pemilunya, merdeka Pak. Pak Wirayto ya, Pak Wirayto itu bijaksana sih, tapi agak sedikit perhitungan, mungkin faktor turunan kali ya. Wirayto itu sangat wibawa, speech-nya sangat bagus dan saya yakin dia akan memimpin Indonesia lebih baik. Ngeliat dia tuh perasaannya jadi adem gitu. Adem bener. Adem bener. Katanya dia simpanan wali kota gitu. Kayaknya Abu Rizky Bakri cocok deh. Kayaknya kalau saya pilih Abu Rizky Bakri deh. Kalau saya sih lebih suka Abu Rizky Bakri. Kami pilih Wirayto dari Partai Pantura warna biru nomor 2. Kalau saya lebih memilih Ibu Ade Yudayana karena selain Ibu Ade Yudayana berwibawa, dia juga muslimah. Insya Allah bisa bawa Indonesia ke jenjang yang lebih baik. Saya pilih Wirayto yang warna merah karena Wirayto ganteng. Saya pilih Ade dari Partai warna biru karena saya yakin ia bisa membawa perubahan. Dan karena kartu gimana menghibur satu minggu. Kita pilih Wirayto dari Partai Pantura. Soalnya dia ganteng. Saya yakin kalau seorang ganteng yang mimpin negara ini pasti bakal lebih maju. Saya sih nggak mau pilih Ade dari Partai Ngadem. Abis pipinya cabis. Kamera roll, action. Selamat subuh pemirsa, kembali bersama saya Welisha dalam Berita Subuh. Setelah pemilihan bersama yang diadakan minggu lalu, Partai Golongan Kekar dengan calon Abu Rizky Bakri berhasil meraih perolehan suara sebesar 45%, sedangkan Partai Pantura dengan calon Wirayto meraih perolehan suara sebesar 30% dan Partai Ngadem dengan calon Ade Yudhoyono memperoleh suara sebesar 25%. Dengan begitu, Abu Rizky Bakri dan Wirayto akan maju ke pemilihan bersama tahap 2 untuk menentukan siapa presiden yang terpilih periode 2024 sampai 2029. Aduh, bingung. Aduh, bingung, ey. Bagaimana ini? Kalau begini terus, bisa-bisa mimpi gue jadi presiden bisa gagal. Kalau begini caranya, gue harus nemuin nih cara agar suara dari pihak Ade Yudhoyono bisa mendukungku. Itu satu-satunya jalan agar aku bisa mengalahkan si Abu itu. Tapi gimana caranya? Iya, gue ingat dulu pas gue kuliah, Pak Oni, dosen negosiasi gue, pernah bilang kalau pas muncul pihak yang berkepentingan dan telah mencapai masa kritis, kita bisa nambahin anggota dalam pihak yang berkepentingan tersebut. Kalau nggak salah, namanya koalisi. Mungkin ini bisa dicoba.
Kalau gini caranya, gue harus cepetnya nih ketemu sama si Ade Yudhayana itu. Sini! Ya Pak, ada apa Pak? Tolong kamu aturkan pertemuan antara saya dengan Ibu Ade Yudhayana. Sekarang ya, cepat. Oke, siap pesanannya Pak. Лети, лети по небу, Клим устал. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar, Pak. Silakan masuk, Pak. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak. Apa kabar? Baik-baik, Bu. Kalau Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Oh iya, saya baik juga, alhamdulillah. Yang gue ingat dulu, sebelum negosiasi tuh harus ada basa-basi dulu. Oh, kalau Bapak gimana, Bu? Oh, Bapak juga baik. Sekarang lagi merekam audio baru. Ntar tahun depan mau rilis yang baru albumnya. Wah, hebat ya si Bapak. Semoga laku ya, Bu, audionya. Amin, amin. Bu, kedatangan saya ke sini itu mau bicara sesuatu. Saya duduk poin aja ya, Bu. Oh iya, boleh silakan duduk dulu, Pak. Oh iya, makasih, Bu. Jadi begini, Bu. Sebelumnya Ibu sudah melihat belum berita kemarin? Sudah, Pak. Sayang ya, kemungkinan besar Pak Abu Rizky Bakri yang akan menarik pemilu kali ini. Betul sekali, Ibu. Karena itu, saya ingin menawarkan sebuah bentuk kerjasama agar partai kita berdua bisa menggeser posisi Pak Abu Rizky Bakri. Kerjasama? Bisa dijelaskan lebih lanjut? Saat ini, partai saya memegang suara sebesar 30% dari pemilu kemarin. Sementara partai Ibu memegang suara sebanyak 25% dari pemilu kemarin. Sementara, pemenang sementara saat ini yaitu Pak Abu Rizky Bakri memegang suara sebanyak 45%. Iya, betul. Karena itu, partai kami ingin menawarkan koalisi dengan partai Ibu. Sepertinya tawaran Bapak harus kami pikirkan terlebih dahulu ya, Pak. Yang Bapak tawarkan untuk partai kami apa aja? Nah, jadi begini. Kan di Blok yang ada sekarang itu total semua 500. Nah, dalam kondisi sekarang, hanya partai A dan koalisinya yang akan mendapatkan kursi-kursi tersebut. Sementara kita yang tidak ikut koalisi dia tidak akan mendapatkan apapun. Wah, sebenarnya partai kami sudah mendapatkan tawaran 150 kursi, Pak, dari partai golongan kekar. Ternyata Bat Nadia cuma 150. Berarti kalau negosiasi ini gagal, partainya cuma bakal dapat 150 kursi dong. Kayaknya bisa nih kalau gua ngurangin penawaran gua sampai ngedekatin 150 kursi. Kalau begitu, saya menawarkan Ibu 180 kursi dan juga Ibu bisa menjadi wakil presiden saya. Bagaimana, Bu? Jangan 180, Pak. 200 aja gimana? 25% itu jumlah dana yang besar loh untuk partai Bapak. Wah, kalau 200 sepertinya terlalu banyak, Bu. Angka 180 terlalu sedikit, Pak, untuk kami. Saya tidak mau. Ya sudah, kalau begitu, kalau Ibu memang tidak mau berkoalisi dengan kami, ya tidak apa-apa. Toh Ibu juga sudah mendapatkan 150 kursi kan, Bu? Oke, makasih ya, Bu. Maaf mengganggu. Pak, tunggu dulu, Pak. Ya, Bu. Saya jadi, Pak, mau berkoalisi dengan partai Bapak. Oh ya, makasih ya, Bu. Semoga koalisi ini berjalan dengan baik. Deal. Try.
Wirato dari Partai Pantura. Kita pilih Wirato. Saya pilih Ade, warna biru. Eh salah, dia warna biru. Belum. Belum. Kamera roll. Kamera roll. Action. Belum.